Informasi berikutnya, saudara, masifnya razia larangan mudik guna mengantisipasi penyebaran corona yang dilakukan di beberapa daerah bukan tanpa sebab. 8 orang pemudik asal Jakarta yang tiba di Cilacap, Jawa Tengah dipastikan positif virus corona. Pemerintah Kabupaten Cilacap menyatakan jika 7 orang pemudik itu berasal dari wilayah Jakarta. Mereka memasuki Cilacap dengan menggunakan jasa travel. Setelah menjalani tes cepat, 8 pemudik ini dinyatakan positif virus corona. Delapan pemudik ini adalah 8 pemudik yang dari Jakarta. Dia di Jakarta itu satu kontrakan, satu rumah. Maka dia pulang ke Cilacap, Kecamatan Cimanggu. Pulang ini dalam satu travel, karena masih keluarga, satu kampung, satu tetangga. Maka sampailah di Cilacap, itu sampai di Cilacap, Cimanggu. Ini kan semua pemudik yang datang ke Cilacap semuanya memang harus di apa? Tes. Setelah dinyatakan positif corona, 8 pemudik asal Jakarta ini diisolasi di ruang perawatan RSUD Majenang Cilacap. Kondisi mereka sehat dan tidak ada gejala penderita virus corona. Hingga kini tim medis terus memantau kondisi ke-8 pemudik ini. Orang itu semuanya dalam kondisi baik, kondisi sehat. Jadi kami melakukan tes itu setelah ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dengan gejala-gejala COVID. Jadi kakaknya dari salah satu pemudik itu malah yang meninggal. Mereka sama sekali nggak batuk, nggak apa gitu? Yang 8 orang semuanya sehat, tidak ada gejala apapun. Sampai saat ini pun diisolasi di rumah sakit, masih dalam keadaan sehat. Bagaimana penanganan 8 orang pemudik di Cilacap yang dinyatakan positif corona? Saya tanya langsung ke Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, yang telah terkambung lewat Skype. Pak Tato dengan Riko, selamat sore. Selamat sore, Pak Riko. Pak Tato, saya ingin konfirmasi dulu. Jadi awalnya 8 orang ini ketahuan hingga kemudian positif rapid test. Gimana ceritanya, Pak? Ceritanya ada pemudik dari Jakarta naik travel. Itu pemudik itu dari Jakarta itu satu kos-kosan. Yang 4 itu satu keluarga, anak, istri, dan ayahnya. Nah, ini pulang ke Cilacap, Cimanggu, Majenang. Nah, sampai di sana, 8 April tahun 2020 sampai ke Cilacap. Begitu tanggal 20, ternyata bapaknya ini meninggal. Nah, bapaknya meninggal ini dinyatakan positif COVID-19. Setelah dites, maka yang lain itu baru di tes rapid. Ternyata ketujuh orang tadi itu ternyata positif COVID-19. Ini positifnya baru rapid ya, Pak? Iya, baru rapid. Nah, sekarang sudah di swab kah? Sekarang sudah di, begitu datang, dia sebetulnya diisolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi begitu di rapid positif, dia lantas dijemput, kita isolasi di rumah sakit umum daerah Majenang, Cilacap. Nah, hasilnya sekarang lagi nunggu swab. Lagi nunggu swab, karena swab itu waktunya memang agak lama. Sorry, lagi nunggu swab itu berarti belum di swab, Pak? Belum. Sudah di swab. Oh, sudah di swab. Tinggal tunggu hasilnya saja. Oke, Pak, tadi kan tanggal 8 ya, Pak, di rapid dan ketahuan positifnya. Itu di mana, Pak? Maksudnya mereka menjalani rapid test? Emang semua pemudik yang masuk di tes kah atau gimana? Semua yang masuk. Pemudik yang masuk itu di tes suhu. Nah, di tes suhu, waktu di tes suhu itu semua itu baik. Semuanya baik, hanya ada memang yang sakit tadi itu suhunya 38
38 derajat. Nah, setelah suhu 38 derajat itu di isolasi mandiri di sana, begitu isolasi mandiri, sakit, meninggal. Nah, itu memang waktu datang itu semua suhunya baik semua. Karena ini semuanya tidak ada gejala. Sebenarnya ke 8 orang ini tidak ada gejala. Tapi karena yang saat diketahui tanggal 20 April, meninggal ayahnya itu. Nah, yang kena ini sebetulnya mungkin menurut tim medis ini ayah kena. Tapi karena satu mobil dari Jakarta ke Cilacap kan perjalanan 10 jam. Ini mungkin kena. Nah, inilah kena semua. Maka setelah di tes rapid, ini ke-8-nya sebenarnya sudah, ke-7-nya ini, itu positif. Setelah meninggal ayahnya ini. Oke, saat ini perawatannya bagaimana Pak? Ada di mana, bagaimana perawatannya sambil menunggu swab? Perawatannya diisolasi di Rumah Sakit Majenang, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, RSUD Majenang. Sampai sekarang masih diisolasi menunggu swab. Begitu swab nanti hasilnya kok positif lagi, kita tunggu lagi sampai ke-7 orang ini sembuh. Oke, ini kan dari tanggal 8 sampai tanggal 20 jedanya cukup lama Pak Tato. Iya betul, betul. Cukup lama, betul itu. Iya. Itu ada tracing kalau atau gimana nanti untuk memastikan bahwa? Untuk memastikan ini sudah diidentifikasi bahwa orang-orang yang telah bergaul, bersentuhan, berkomunikasi dengan ke-7 orang atau ke-8 orang ini sudah diidentifikasi, sudah diblokir lah. Dan tempat yang mereka tinggal pun sebenarnya ini sudah dilokalisir, sudah di lockdown lah gitu. Tempat mereka tinggal di lockdown itu ada berapa? Maksudnya kan nanti akhirnya akan membuat sebuah klaster baru. Ada berapa yang terisolasi Pak gara-gara ini? Terisolasi sekarang itu antara rumah yang sekarang ada dengan RT itu sudah diisolasi, sudah dibatasi lah orang-orang yang begini. Ada berapa totalnya Pak? Totalnya hampir 20 orang. Oh, 20 orang jadi diisolasi di lingkungan itu ya? Iya, yang telah bergaul saudaranya, yang telah bertemu aja dengan dia. Semuanya sudah di ini. Sudah kita isolasi secara mandiri. Pak Tato, ini kan mereka ini mudik, 8 orang ini mudik, kemudian ketahuan positif, gara-gara satu orang meninggal, dan akhirnya dites. Tapi bagaimana memastikan untuk mereka-mereka yang mudik juga, Pak? Semua sekarang yang mudik, yang dari Jakarta, dari mana saja, yang masuk Cilacap, wajib dan harus isolasi mandiri. Dan harus melapor kepada RT, RW, desa, dan dia sekarang sudah sadar, banyak masyarakat sudah sadar, bahwa yang datang, yang mudik pulang itu akan membawa penyakit, membawa virus, untuk jangan melular kepada saudara-saudaranya, teman-temannya. Maka dia wajib dan sadar untuk memeriksakan diri. Nah, wajib kan kata pemerintah, Pak. Kalau misalnya warganya membandel, gimana? Warga-warga yang membandel, kita dengan tegas, pemerintah dengan tegas, saya tindak. Yaitu pertama ini. Ini semua sudah bergerak. Dari mulai kalau yang di Kecamatan Pak Samat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dengan anggotanya, semua RT. Sekarang itu sudah kompak dengan belajar dari kejadian ini. Maka sekarang begitu yang datang, kita semuanya dengan gotong royong, kita diwajibkan untuk isolasi. Harus isolasi. Itu apakah diawasi juga di titik masuk untuk memastikan yang mana yang mudik, kemudian diawasi sampai rumahnya atau gimana untuk memastikan bahwa mereka memang betul-betul mengisolasi mandiri, Pak? Karena begitu masih kita tes dulu. Tes suhunya berapa, apa,
Dan itu semua sekarang orang yang masuk ke Cilacap semuanya sekarang sudah ada yang jaga dari aparat-aparat juga dari masyarakat. Nah, setelah masuk dimintai nomor HP, KTP, kartu keluarga, dia mau pulang kemana? Begitu mau pulang ke sampai ke RT pun sekarang di Cilacap itu tahu, diketahui. Jadi masuk Cilacap itu masih boleh, tapi dicatat? Masuk Cilacap sebetulnya sudah nggak boleh. Saya sudah menghimbau kepada seluruh warga Cilacap yang di perantauan, jangan, tidak boleh pulang. Saudara-saudaranya yang di sini sudah, itu urusan pemerintah Kabupaten Cilacap. Kita sudah urusi semua. Dan kamu tidak boleh pulang. Dan mereka sudah menyatakan, saya tidak pulang. Untuk apa? Biar tidak ada memutus mata rantai COVID-19 ini. Dan semuanya sekarang insya Allah lah, Kabupaten Cilacap sudah, masyarakat Cilacap sudah menyadari kok semuanya itu. Bahwa COVID-19 ini akan putus mata rantainya kalau semua mentaati. Kalau semua taat, semoga saja semuanya ya. Taat seperti yang Anda katakan. Jadi sekarang dengan adanya kejadian ini, Cilacap apakah berpikir juga untuk PSBB seperti wilayah lain? Oh belum berpikir seperti itu. Karena apa? Karena sekarang itu sudah semua sekarang di RT/RW masyarakat semua itu sudah sadarlah akan hal ini. Bahwa COVID-19 ini pertama harus diam di rumah, stay at home, harus pakai masker, cuci tangan, semuanya. Kita dengan tidak henti-hentinya semua petugas COVID ini semuanya untuk mengkampanyekan ini. Pak Tato, pertanyaan terakhir, jadi untuk angka soal yang ODP, PDP, dan positif di Cilacap seperti apa? Yang ODP, PDP, sebentar, saya belum yang baru belum ini. Tapi kemarin sudah yang ODP sampai ke ODP hampir, sebentar, ODP. Yang positif, sudah 8. Baik, yang positif? 19 yang positif. Yang positif 19? Yang meninggal 1. Baik. Terima kasih Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.